Ini poin sementara. Jumlahnya tak terhingga, nggak tahu. Nih, pukul 7:30. Iki piye gila ngene iki, bosku? Piye gila ngene iki? Ya, bosku. Tuh, sampai sana tuh. Tuh. Yang sebelah sana belum. Ini tadi rombongan 30 ya. Bosku. Saya digigit lintah, cuman masih anak-anak, masih baby. Rapi. Rapi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel kesayangan kita semua, Alim Samudra. Seperti biasa, bosku, kali ini kita akan berburu belibis ya. Jadi bulan-bulan ini lagi musim belibis ya. Setelah banjir ya. Jadi airnya mulai surut. Sekarang sangat mudah sekali untuk menjaring belibis karena di situ belibis ngumpul ya, karena air udah nggak terlalu menyebar. Oke, ini kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Itu malam pertama, ini malam kedua. Jadi kita 2 hari di sini, kita merantau ya. Jadi nggak pulang, belibisnya kita tampung di kandang ya. Jadi untuk spot yang malam ini kita agak beda ya. Kita di sawah, persawahan ya. Cuman itu sebelah sananya rawa itu. Nah, itu ya spotnya ada di sana. Depan sini juga bagus ya, jadi banyak sekali bulu-bulu belibis ya. Tadi udah disurvey bulunya banyak sekali, jadi belibis itu kalau malam arahnya ke sini. Yang di sana juga ada ya, cuman dia kesini cari makan karena di sebelah sana ada padi singgang ya makanannya. Padi juga. Jadi perlu saya klarifikasi lagi ya, belibis itu termasuk hama ya. Di sini jenisnya masuk jenis hama karena merusak tanaman padi, makan padi ya. Jadi kalau saking banyaknya itu bisa gagal panen karena belibis. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini sudah 4:30. Jadi saya mau siap-siap untuk bikin tenda, kemudian nanti bikin jontor lalu masang jaring ya. Oke, ikuti terus, jangan disikip-sikip. Oke, bosku, baru selesai pasang tenda, kita melanjut pasang jaring. Oke, bosku. Burungnya belum datang ya, ini masih pukul 6:15. Kita bikin kopi dulu bos, sambil ngerokok. Ini pacetnya lumayan bos bro, saya sekali digigit duanya, udah darahnya ya, takutnya nanti spam sama YouTube. Kanan kiri paha, di bawah lutut lah, di belakang lutut. Kanan kiri, tahu-tahu udah keluar darahnya, berarti udah jatuh bro. Nah, ini udah umup, banyak udah umup lah. Oke, kopi dulu mas bro. Aduknya nggak perlu pakai sendok. Pakai apa? Bungkusnya ini dilipat jadi sendok.
Is, mantap. Adik saya sama bapak saya di sebelah sana, teman-teman. Di belakang pohon ini, apa? Kebun ini ya. Ada sawah-sawah. Sepertinya sama tadi saya cek juga persawahan. Cuman ada pondoknya, mereka di pondok, enggak pakai tenda. Arahnya semalam katanya ke sana dan ke sini. Alis kuningnya ya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang seperti diharapkan. Nah, poin pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mau seruput dulu kopinya, bosku. Ah, panas. Mantap, mantap. Oke, bosku. Alhamdulillah ya, sudah selesai semuanya. Jaring sudah dipasang, tenda sudah dipasang. Pokoknya di depan. Check sound ya, di depan. Aman. Tendanya ini banyak pacetnya, teman-teman, tadi sisa semalam ya. Jadi ini pada mati tadi, mati di dalam tenda. Oke, ikuti terus sambil nunggu maghrib. Oke, bosku, tadi nggak sempat ngerekam ya, tadi udah poin 2 kan, tadi sendirian. Ini teman baru datang rombongan tuh, penuh bosku, saya nggak bohong, bisa dilihat tuh. Masya Allah, itu apa ini? Oh, itu. Tuh. Masya Allah. Mantap, bosku. Itu satu. Lihat, bosku. Pertunjukannya berhasil, bosku. Layar tancapnya. Layar tancapnya berhasil, bosku. Penuh sampai ujung, bosku. Sebelah sana belum, bosku. Tadi sebelah sana dulu. Dua tambahan kok nggak kemana, itu satu. Oke, bosku, bisa dilihat, bosku. Kita lanjut dulu, bosku. Saya digigit lintah, cuman masih anak-anak, masih baby. Terapi ini bekam alami. Nah, ish, masih kecil ya, bukan pacet ini, lintah, tapi masih baby, umur 2 hari paling. Ini mau saya lepas dulu lah. Ya sini. Ya sini, enggak apa-apa, Bas. Ya situ enggak apa-apa. Masing yang agak kering enggak apa-apa. Oke, bosku. Trek yang kedua, rombongan 30. Bosku, langsung mau berjaring. Mau direkod tadi enggak kelihatan karena posisi gelap. Lihat, bisa dilihat. Tuh. Di sana berjejer. Saya lihat, bosku. Tuh. Sebelah sana belum itu. Masya Allah. Situ ada lagi. Ini piye gila ini, ki, bosku. Piye gila ini, ki. Lihat, bosku. Tuh. Sampai sana tuh. Tuh. Yang sebelah sana belum. Ini tadi rombongan 30 ya. Cuman kenal sebagian karena apa? Mungkin karena yang tengah kendor ya. Oke, kita ambil dulu, bosku, yang di atas masih bunyi-bunyi. Oke, bosku, ini poin sementara. Jumlahnya tak terhingga, nggak tahu. Nih, pukul 7:30. Tadi poin yang pertama, strike pertama baru duduk 5 menit, nggak nyampe 5 menit sudah strike lagi. Masih banyak ya di atas. Aduh, ini lokak nggak bisa tidur. Ini sengaja kita taruh tengah supaya manggil teman-temannya nanti ya. Taruh tengah-tengah jaring. Oke, kita mau ke tenda di sana ya. Oke, bosku, ikuti terus. Ku poin lagi yang ketiga, bosku. Saya capek mengambil itu sahabat kita di depan tuh. Nggak tahu poin tadi ada sekitar 15 ya, nggak nabrak jaring kayaknya. Saya kira kena semua sisa satu, rupanya turun di jontrot.
Masya Allah, itu nggak tahu kena berapa itu nyantol tuh. Tuh. Berapa itu? Gak terlalu jelas ya? Oke. Ini diserbu burung. Aduh ya Allah. Mantap bosku. Oke bosku, selamat malam. Ini mumpung burung tapi ya. Capekan tadi. Non stop datang terus, nyantol terus. Ini burung udah pada turun ya, dicari makan. Kita pun ikut makan ya teman-teman. Ini makan seadanya. Sama terasi sama ikan sungai. Tadi siang kita nyari ikan di sungai. Ada yang jaring, ada yang mancing. Kita kan nggak pulang ya. Jadi sama keluarga kita cari ikan tadi. Ikannya nggak tahu ikan apa nih. Dia nggak tahu nih. Kayak ikan mas tapi bukan ya. Kalau ini saya tahu nih ikan tawes. Ikannya gurih sekali teman-teman. Ini kan ikan apa? Ikan sungai ya. Beda sama ikan peliharaan kolam. Rasanya beda. Mantap guys. Enak. Sayang nasinya keras. Tadi kurang air masak. Dia agak keras. Mantap lah. Oke, untuk poin masih full. Adanya full. Oke, jangan di jangan diselip-selip. Ikuti terus ya keseruan kami. Kita mau lanjut makan dulu. Ini saya sendirian ya. Teman lagi berburu tadi. Kok senapan. Sini kan karena masih hutan. Banyak sekali hewan-hewan liar. Enggak tahu apa itu yang mau diburu. Oke, lanjut. Baik, selamat pagi bosku. Cuaca sudah cerah ya. Jaring udah kelihatan. Burung enggak mau mendekat lagi. Lagian burungnya juga burung sisa dari semalam. Jadi takut. Teman-teman, ada ular kobra tuh sebelah sana. Tuh. Kelihatan enggak ombaknya? Masuk ke sana ya tadi. Ngeri. Oke ya. Jadi enggak mau datang lagi burung. Burungnya agak takut. Enggak ada rombongan baru ya. Jadi sisa-sisa semalam itu. Rombongan berapa sisanya, ada yang 3, ada yang 5. Jadi takut nunggu beberapa hari lagi supaya tidak takut lagi untuk dijari. Tuh padi-padinya pada rusak dimakan bibis ya belasan. Poinnya lumayan ya. Itu ada ruak-ruak sama burung pekung sebelah sini. Terus bibisnya sebelah sini. Kita taruh di belakang. Lumayan ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kecilan seperti wadahnya. Jadi empel-empelan ya. Banyak loh ini. Ini tafsiran saya sekitar 25-26. Tambah 1. Terus di tempat adik saya telepon semalam dapat 19. Terakhir saya telepon 19. Enggak tahu pagi ini nambah berapa ya. Ah, lumayan lah. Cuma malam kita di sini. Kita dikasih rezeki jauh-jauh datang ke sini. Oke ya, terima kasih buat teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video saya dari awal. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang setia pantengin channel saya ya. Terima kasih supportnya dan dukungannya. Yang butuh MP3 silakan download di deskripsi, sudah saya siapkan di situ. Silakan download gratis. Ada alis kuning, alis hitam, lengkap ya di situ. Silakan di download. Gratis ya, gratis.
nggak perlu bayar mahar, silakan dipakai. Yang mau tanya-tanya silakan komen, insya Allah saya balas satu persatu. Kalau saya balas, asal komen yang bagus-bagus ya. Oke, okay, saya rasa cukup ya untuk perburuan hari ini. Saya akhiri. Dinas Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.